Kembali bersama kami pemirsa, fenomena water barrier yang bergerak sendiri terjadi di Tol Cipularang, Jawa Barat, juga terjadi di Tol Malang Pandaan atau Mapan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Video ini viral di masyarakat karena mereka menganggap pergerakan tersebut dilakukan oleh makhluk halus. Namun ternyata ada penjelasan dari pihak Jasa Marga. Rekaman pembatas jalan atau water barrier yang bergerak sendiri ini dalam beberapa hari terakhir viral. Netizen dihebohkan dengan rekaman water barrier yang bergerak sendiri di kilometer 65.800 Tol Malang Pandaan atau Mapan ini. Sebagian orang mengaitkan pergerakan water barrier tersebut diakibatkan dipindah tekanan gaib, pasalnya kejadian di malam hari. Pihak Jasa Marga Tol Pandaan Malang melakukan klarifikasi. Pengamatan di lapangan, water barrier yang bergerak diketahui dalam kondisi bocor, tak terisi air, akibatnya bila kena hembusan angin kencang akan bergerak sendiri. Apalagi kondisi jalan menurun sementara angin terus berhembus kencang terutama di malam hari lantaran lokasinya di dataran tinggi dan di wilayah mulai diguyur hujan. Ada beberapa barrier yaitu yang terlihat di video itu kan ada ternyata bocor. Nah, yang bocor ini sudah kami ganti dengan yang bagus dan saat ini sudah seperti yang dilihat saat ini sudah terisi air semua dengan baik. Pihak Jasa Marga sudah mengganti water barrier dengan yang baru agar kejadian ini tidak terulang lagi sehingga pengguna jalan diharapkan tidak perlu khawatir dan takut jika melintas di lokasi kejadian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.